Halo sahabat, kita berjumpa lagi di channel Petani Kreatif. Sahabat Petani Kreatif, jika sahabat menyaksikan video saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengupload video tentang bagaimana cara membasmi rumput liar dengan menggunakan herbisida Roundup. Maka di video kali ini saya akan menunjukkan seperti apa hasil yang kita dapatkan setelah menyemprotkan herbisida tersebut ke rumput-rumput di halaman kita. Seperti inilah sahabat hasil penyemprotan setelah 3 hari. Nah, racun rumput atau herbisida Roundup ini adalah herbisida sistemik. Artinya tidak langsung mematikan gulma atau rumput-rumput liar, tetapi memerlukan waktu beberapa hari sebelum rumput-rumput liar tersebut mati secara perlahan-lahan. Dan ini adalah hasilnya setelah 6 hari. Sudah kelihatan rumput-rumput ini mulai mengering. Dan dengan menggunakan herbisida jenis Roundup ini akan bertahan cukup lama sebelum gulma-gulma atau rumput-rumput yang baru tumbuh kembali. Demikianlah video kali ini sahabat, semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.